Berapa lagi kawan? Berapa kira-kira kawan? Ayo, sebelum saya kasih naik. Kira-kira berapa ini kawan di Amir? Kira-kira berapa? Kita lihat, bocor atau tidak. Oke kawan. Wah, apa ini si Adi? Wah, ternyata kawanku, teman kita Adi Pisi sudah sampai lebih duluan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channelnya Rustanat 28 kawanku. Hari ini kawanku, pastinya saya akan mancing lagi. Jadi mancing kali ini kawanku tidak sendiri. Saya datang menemani teman kita Adi Pising. Nah, sudah ada hasap kah? Sudah ada ini. Wah, lumayan. Oke, saya ikut meramaikan kawan. Oke. Beliau ahlinya memancing di kolam kawan. Silakan cek videonya itu di kolam kawan. Luar biasa tuh strike-nya. Mantap punya kawanku. Oke kawanku. Jadi kita mulai pasang saja ini si biru dulu kita mulai pasang kawan. Oke kawan kok kita langsung pasang saja ini karena teman kita Adi Pisi sudah ada di sana memasang joran. Jadi saya pakai umpan cacing ini kawan. Ayo kawan kita langsung pasang. Alhamdulillah si biru kita sudah pasang. Kita tinggal menunggu si putihnya juga kita pasang kawan. Dan hari ini kawan saya masih menggunakan umpan cacing. Jika memang umpan cacingnya tidak memungkinkan ya terpaksa kita harus rebut umpannya di pising. Benang kecil. Oke kawan kok ikuti terus kesuruhan kami hari ini dalam mancing semakin. Oke lanjut kawan. Oke kawan, saya pasang lagi si putihnya kawan. Karena si biru tadi sudah saya pasang, si putih lagi kawan saya pasang. Masih tetap menggunakan umpan cacing kawan. Sambaran si putih kawan. Oke kawan, ini dia kawan. Gara-gara ini kayu kawan. Mantap. Alhamdulillah. Lanjut lagi kawan, mumpung masih cepat lah kan. Bagaimana divisi? Oke, yang keras-keras dong. Sekarang. Oke, kan kita pasang si putih setelah tadi ya sempat menarik ikan target. Oke. Wah.
namanya panen kawanku. Kalau ini 3 dikali 2 dapat 6 kawan. Oke kawan, lanjut mancing mana semakin. Oke, bagaimana adik fishing? Adakah? Mana masalahnya namanya? Oke kawan, kita pasang lagi si birunya. Sambaran si putih lagi kawan. Si biru kawan, ada lagi sambaran seperti ini tuh kawan. Tapi terlalu lembut. Mungkin yang makan ikan gantungan kunci katanya si Adi. Adi fishing. Sudah aku bergetar kawan. Kakiku gemetaran. Tanganku pegal. Oh, maaf kan. Enggak bisa lagi menahan tekanan udara dalam perut saya. Oke. Bola yang layang. Oh, tipis. Mantap kawan. Mantap kawan. Mana tetangga saya? Halo tetangga. Sombong bos. Maukah? Wae kormera. Maukah? Wae. Mau. Enggak usah. Saya kira dia mau. Padahal dia juga pegang joran. Banyak waktu. Banyak waktu katanya. Oke kawan, kita lanjut lagi. Bagaimana tetangga? Oi mantap wah. Bagaimana tetangga? Oke. Bisa diakui. Kalah gaya aja kawan. Jangan bilang. Wah, ternyata baru saya sadari kawan. Ternyata memang ikannya babon kawan. Babon. Pantas tetangga saya ketawanya. Ayo kawan kok kita lanjut lagi. Jadi kalau Anda ingin melihat keahliannya adik PC mancing di kolam, silakan Anda mengunjungi Bunda juga kawan. Oke, mancing mana semakin? Oke. Si biru tuh kawan. Oke kawan. Wah. Apa ini si Adi? Lepas. Gara-gara. Aduh. Apa ini? Apa? Hai. Inilah kerjanya si Adi nih kawan. Begitulah dia. Hei. Kalau kita sering dapat ya, belum dapat yang babon dia ya, begini lagi. Persaingan yang ketat, Bos. Aduh, mati aku. Tapi lumayan kawan. Kalau mancing empan dia kan jagonya. Aduh, kau itu nih. Aduh, turun hujan. Wih, ini dia kawan. Wah, ongkur lagi. Panas tangkaku.
Apa aku bilang? Hai, sekiranya teh babonnya bosna. Hai, belum itu belum. Katanya Adi, lepas kawan lepas. Aduh, doa yang sangat memungkinkan untuk tidak didengarkan. Begitu. Oke, kawan kok. Oke, begitu doa terbaik, Bu. Nah, doa terbaik. Makin bersama makin. Kata tetanggaku. Kata tetanggaku. Enggak apa-apa dia menderita, yang penting teman bahagia. Iya. Lanjut. Pasar lagi dulu nih kawan. Pas di mulutnya ikan kawan. Tadi itu bos tetangga di sini. Hei, makan. Satu. Dua setengah. Tiga. Kita lihat saja kawan. Lain ketapa tidak. Wah, ini dia. Ayo. Apa aku bilang? Ini dia. Loncengnya berbunyi-bunyi kan kok. Apa aku bilang? Makan itu. Kalau gak kena mata kail, mata kailnya harus tenang darah apa kawan. Ayo tetangga, ayo senyum membabarkah. Oke. Tak kira kawan, dapat pelampun dia. Wow, dapat pelampun dia kawan. Alhamdulillah. Lanjut kawan go. Oke, lanjut saja. Oke. Ya kawan, kita kembali pasang si putihnya. Mudah-mudahan dapat strike lagi kawan. Luar biasa di sini kawan. Ikannya sangat pengertian. Bagaimana nih? Pengertian apa? Pengertian bahwa yang kau makan pancinya harus tanah delapan, jangan punyanya di pising. Dapat ya kawan. Mana kawan? Senyum dia, senyum pepsoren. Rasa marah si biru itu kawan. Ini kawan, di tetangga di sebelah di PC sampai sakit perutnya ketawa kawan. Oke. Ceritanya bagaimana ini, bos? Ada cerita di balik semua ini kawan. Kenapa bisa dapat dua? Lanjut kawan cu. Ini tadi si biru kawan dapat 12 tag. Saya sudah pasang kembali. Sementara saya itu bos, tetangga saya mengomel di sebelah kawan. Itu ngomel dia kawan. Soalnya dia dapat gantungan kunci. Aduh. Oke kawan. Lempar kawan. Namanya ikan pasrah kawan. Pas kena pancing, sudah tidak ada tempatnya mempegang di. Jadi itu Mas Adi mengajar saya bahasa Indonesia. Tidak ada tempatnya mempegang atau tidak ada tempatnya memegang. Memegang katanya Adi.
percaya sama dia kawan, dia ahli bahasa. Oke kawan, lanjut kawan, mancing semakin oke. Ah, cak pasang kembali kawan. Kita sapi nih, para koi itu satu dan tulang motor, wow, ya bisa keke. Atau kamu sekarang itu bu, apa kalang gini? Tadi nggak pernah sembak sih. Oh iya, naik atau ya? Ini tuh kata kayak mau motor, ini aku tahu. Asar, begitu lah naik atau cepat pembukanya tekanan. Oke kawan, kita tunggu sambaran berikutnya. Ada lagi sambaran si biri tuh kawan. Ada sambaran si biri kawan. Double lagi kawan. Wah, ada kuncinya. Satu lagi dapat. Ayo makan. Dapat lagi kawan. Berapa lagi kawan? Berapa kira-kira kawan? Ayo, sebelum saya kasih naik, kira-kira berapa ini kawan di Jamir? Kira-kira berapa? Kita lihat, bocor atau tidak? Ternyata Anda pintar kawanku. Dua. Ternyata Anda pintar kawan. Alhamdulillah. Ayo kawan, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan saya, Restanak 8 dalam mancing bersama semakin. Oke, lanjut. Oke kawan, alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita sudah mancing kawan, mudah-mudahan bisa menghibur. Jadi karena sudah ada beberapa yang kita dapat, alhamdulillah. Cukup di sini saja kegiatan mancing saya kawan. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan satu kesyukuran kawan, karena hashtag yang saya dapat kali ini kawan, kita lihat saja kawan. Ini dia kawan. Semua ikan ini kawan ingin bertemu dengan sepunya mantan pacar di rumah. Oke kawan kok. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel Rustanak 8 ini kawan. Manci mana semakin. Oke. Assalamualaikum.